Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini teman-teman adalah soalnya. Ada dua ya. Ada soal data tunggal, dan ada soal data kelompok. Masih ingat data, kalau data kelompok itu data yang apa, teman-teman? Ada masih ingat data kelompok? Ya, seperti ini ya. Jadi, data kelompok itu adalah data yang sudah terdistribusi dalam tabel distribusi frekuensi, gitu namanya data kelompok, dan memiliki interval kelas. Kalau tidak memiliki interval kelas berarti bukan data kelompok. Nah, teman-teman, kita coba untuk yang pertama ini adalah data tunggal. Ini adalah data pendapatan bersih PT Global Jaya dari setiap cabang pada tahun 2022. Ini ada cabangnya, ini cabangnya nama kota ya. Ada sekitar berapa nih? Ada 10 ya, ada 10 kota di Indonesia. Kemudian ini pendapatannya dalam jutaan rupiah, ada 10 juta, 20 juta, dan sampai terakhir 90 juta. Atau ini dinamakan dengan nilai X. Yang ditanyakan adalah hitunglah range, divisi rata-rata, variance, dan standar deviasi. Nah, kita sudah siapkan di sebelah form-formnya, sudah biar cepat. Ini tadi 22 ini. Sekarang untuk data tadi untuk mencari range divisi rata-rata dan deviasi rata-rata variance dan standar deviasi, maka perlu kita sesuaikan dengan rumusnya tadi ya, rumus range kemudian divisi rata-rata variance dan standar deviasi. Maka yang pertama ini kita lengkapi di ini ya, kita lengkapi sesuaikan dengan rumusnya. Yang pertama kolomnya harga mutlak dari X min X bar. Nah, ini yang harus kita cari terlebih dahulu. Kemudian X min mu pangkat 2. Nah, maka yang pertama untuk mencari harga mutlak dari X min X bar, maka kita carikan dulu X barnya. Sedangkan X-nya kita sudah dapat ya. X-nya adalah pendapatan ini, teman-teman. Sedangkan X barnya belum kita dapat. X bar tadi adalah nilai rata-rata. Kalau untuk mencari nilai rata-rata, kita bisa langsung menggunakan rumus average. Terakhir ya. Oke, kita blok data ini, pendapatan dalam jutaan rupiah ini kita blok semua. Maka hasil adalah 47. Itu adalah 47 juta ya. Itu adalah nilai rata-ratanya atau nilai X bar. Nah, maka kita bisa mencari harga mutlak dari X min X bar. Nah, untuk mencari harga mutlak, teman-teman, kita bisa menggunakan rumus ABS ya. Nilai absolut. Absolut itu ABS. ABS, absolut, buka kurung X. Nilai X yang pertama adalah 10 juta ini ya. Ini 10 juta dikurangi dengan X bar. Nah, X barnya tadi adalah, atau nilai rata-ratanya tadi kita sudah cari adalah 47 juta ini. Nah, kemudian tutup, kurung. Kira-kira seperti ini untuk mencari nilai absolut atau harga mutlak. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 37. Supaya kita bisa tarik atau geret ke bawah, maka apa namanya? Kita perlu kunci dulu nih. Kita perlu di sini kita akan mengunci X bar nih, nilai X bar atau C16 di sini ya, atau yang nilai 47. Kita kunci dengan memberikan tanda string atau tanda dolar C tanda dolar 16 atau C string 16 ya. Kalau sudah kita enter kembali, kemudian atau juga menggunakan F4 ya di komputer. Kita tarik ke bawah, ini kita sudah dapat seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita akan mencari X min mu pangkat 2. Berarti sama dengan 2 kurung X yang pertama adalah 10 min mu. Nah, mu dengan X bar ini tadi seperti yang saya sampaikan sama ya teman-teman, nilai rata-rata. Untuk kepentingan mencari, kalau untuk rata-rata deviasi menggunakan X bar, kalau varias itu menggunakan mu ya. Nah, mu ini sama 47 tadi pangkat, kemudian tutup kurung pangkat 2. Pangkat menggunakan tanda segitiga ini ya, kemudian tulis 2. Ini sudah enter hasilnya ini ya, 1369. Nah, untuk tarik ke bawah atau geret ke bawah, kita kunci dulu yang 16 tadi, yaitu nilai mu atau nilai rata-rata tadi. Yang string atau tanda dolar.
Sudah, kemudian setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu teman-teman, maka kita akan melakukan mencari nilai sigmanya ya. Kalau mencari nilai sigma berarti tinggal kita jumlahkan saja dari kedua kolom ini. Kita coba jumlahkan. Nah, yang ke kanan kita tinggal tarik saja. Nah, ini kita sudah dapat ya teman-teman. Kita sudah dapat. Nah, sekarang yang pertama setelah kita selesaikan semua dua kolom ini, maka kita akan mencari yang pertama adalah range ya. Nah, untuk Xmax, Xmax atau nilai tertinggi, maka kita menggunakan rumus max. Ya, kita blok di pendapatan jutaan rupiah ini, kita blok semua. Setelah itu kita enternya. Jadi nilai tertinggi adalah 90. Sedangkan Xmin kita bisa menggunakan rumus min. Rumus min kita blok lagi. Pendapatan ini kita blok semua. Kita mendapatkan nilai minimal atau nilai terendah adalah 10. Nah, untuk nilai range teman-teman sesuai dengan rumusnya tadi adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil, berarti sama dengan 90 dikurangi dengan 10. Ini adalah jarak atau range ya dari data ini. Kemudian yang berikutnya kita akan mencari rata-rata deviasi ya, deviasi rata-rata. Kita untuk N-nya di sini teman-teman kita tinggal menggunakan rumus count ya. Kemudian kita buka kurung, kita blok yang pendapatan ini. Jadi jumlah datanya adalah 10 atau nama kota ini ada 10 kota ya. Kemudian untuk X bar tadi tinggal kita ambil ya 47 ini atau nilai rata. Nah, sudah. Nah, ini adalah nilainya 47. Kemudian sigma harga mutlak dari X min X bar itu tadi kita sudah hitung ya sigma atau jumlahnya. Jumlah dari harga mutlak dari X min X bar yaitu 170 ini tinggal kita ambil saja. Nah, teman-teman, untuk rumus mencari rata-rata deviasi tadi, saya coba ini ulang ya. Itu tinggal kita bagi saja sebenarnya. Nah, ini ya. Sigma dari harga mutlak dari X min X bar bagi N. Tinggal kita bagi saja dengan N tadi. Yaitu 170 ini, 170 dibagi dengan N. N tadi adalah 10. Dibagi 10, 170 dibagi 10 sama dengan hasilnya atau rata-rata deviasinya adalah 17. Nah, yang berikutnya kita akan mencari varians dan standar deviasi. Untuk varian teman-teman kita akan mencari ini yang pertama mu ya. Mu tadi adalah nilai rata-rata yaitu 47 ini kita ambil. Kemudian n-nya tadi adalah 10 ya. 10 jumlah datanya sigma x min mu pangkat 2. Nah, sedangkan sigma x min mu pangkat 2 tadi ini ya kita sudah dapat yaitu 5 2 10 ini ya. 5 2 10 kita ambil. Kemudian baru kita mencari top pangkat 2 ya. Top pangkat 2 tadi rumusnya adalah sigma dari X min mu pangkat 2 bagi N. Tinggal kita bagikan dengan N ya. Berarti sama dengan 5, 2, 10 ini dibagi dengan 10. Ini kita sudah. Kemudian setelah itu kita enter. Jadi hasilnya adalah varian adalah 5, 2, 1. Nah, sedangkan standar deviasi atau to ini yang kalau varian tadi adalah to pangkat 2, sedangkan standar deviasi ini adalah to. Nah, untuk to ini teman-teman atau standar deviasi ini adalah akar dari varian. Berarti kita ambil dulu to pangkat 2 nih atau variannya 521 ini. Kemudian kita langsung akarkan saja. Berarti sama dengan untuk akar itu rumus ya, mencari akar ya. Untuk mencari akar kita bisa menggunakan rumus SQRT. QRT ya. QRT, SQRT dari 521. Setelah itu, setelah kita klik, kita enter. Hasilnya adalah 22,83. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Berarti mu itu sama dengan X bar Pak?
Iya betul. Mu dan x bar itu sama-sama nilai rata-rata. Oke, makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung ke data kelompok ya. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah ukuran penyebaran data kelompok. Di sini data kelompok seperti ini, tabel distribusi frekuensi dari omset 60 koperasi di Jawa Barat dalam jutaan rupiah. Ini intervalnya 20 sampai 29. Ini kalau dihitung berarti ini 9 ya, 91 berarti 10 ya, intervalnya 10. Ini frekuensinya ini seperti ini. Yang ditanyakan adalah range deviasi rata-rata, varian dan standar deviasi. Kemudian yang terakhir menurut hukum empiris 68% dan 68% dan 95% perusahaan berada pada kisaran harga saham berapa. Jadi kira-kira 68% perusahaan itu atau koperasi di atas kira-kira omsetnya berapa tuh yang 68%. Kalau 90% omsetnya berapa. Nah, itu yang kita ingin cari, teman-teman. Oke, kita coba langsung ke jawaban ya. Nah, di sini adalah soal yang tadi. Dan perlu kita tambahkan beberapa apa namanya kolom ya. Kolom ini yang kolom yang sudah saya sesuaikan dengan rumus rumus apa namanya deviasi rata-rata, varians dan standar deviasi serta rumus empiris. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah di sini nilai tengah ya teman-teman. Dan nilai tengah atau nilai x ya. Nah, untuk nilai tengah ini teman-teman kita dapat mencari sesuai dengan pada saat kita belajar tabel distribusi frekuensi nilai tengahnya kita mencari batas bawah telah ditambah dengan batas atas bagi 2. Batas bawahnya adalah 20 ini ditambah dengan batas atas yaitu 29 tutup kurung bagi 2. Nah, ini adalah nilai tengah kelas. Bawahnya tinggal kita tarik saja. Nah, kita tarik seperti ini hasilnya kita sudah dapat. Kemudian yang berikutnya kita akan mencari F kali X. Nah, F ini adalah frekuensi sedangkan X itu adalah nilai tengah. Maka tinggal kita kalikan F-nya yang pertama adalah 3 dikali dengan X. X yang pertama adalah 24,5 ini ya teman-teman. Enter, kemudian hasilnya 73,5 ke bawahnya tinggal kita tarik saja. Nah, yang berikutnya untuk mencari ini ya, berikutnya kita akan mencari F kali harga mutlak dari X min X bar. Nah, X bar ini kita belum ada ya teman-teman. X barnya kita belum ada atau nilai rata-ratanya belum ada, maka kita harus mencari dulu nilai rata-ratanya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata teman-teman, kita harus menggunakan rumus F kali sigma dari F kali X bagi N. Nah, bagi N ya, maka F kali X-nya, sigmanya kita menggunakan rumus sum seperti ini. Kemudian bagi N, N tadi adalah N itu adalah jumlah data. Kalau jumlah data di sini dalam tabel distribusi frekuensi, kita menjumlahkan dari frekuensinya saja. Nih, kita jumlahkan frekuensinya kira-kira berapa. Hasilnya adalah 60 ya teman-teman. Jadi penambah hasilnya adalah 60. Maka di sini kita tambahkan satu ini ya. Poin yaitu nilai rata-rata. Nilai rata. Kira-kira seperti ini. Nilai rata-rata teman-teman di sini nilai rata-rata tadi atau nilai X bar ini teman-teman kita dapatkan dari sigma dari FX dibagi N. Nah, sigma dari FX ini adalah 3330 ini kita tinggal klik dibagi dengan N. N yang tadi adalah jumlah data yaitu jumlah dari frekuensinya adalah 60. 3330 dibagi 60 hasilnya adalah 55,5. Ini adalah nilai rata-rata atau nilai dari X bar ya. Kemudian baru kita bisa mencari, setelah kita mendapatkan nilai rata-rata, baru kita bisa mencari F kali harga mutlak dari X min X bar.
berarti sama dengan F yang pertama, teman-teman. F yang pertama adalah frekuensinya, yaitu 3 dikali dengan harga mutlak dari X min X bar, berarti absolut, karena X bar apa namanya, harga mutlak tadi nilai absolut, maka kita menggunakan rumus ABS. ABS X yang pertama adalah 24,5 ini dikurangi dengan 55,5, yaitu nilai rata-rata ini ya, atau nilai X bar ini, kemudian tutup kurung, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita enter, hasilnya adalah 93. Nah, supaya kita bisa menarik ke bawah, teman-teman, kita kunci dulu yang tadi ya, kita kunci nilai rata-rata ini, yaitu 55,5 menggunakan string atau tanda dolar ya, atau F4 kita kunci, yaitu di sini ada posisinya di E13, berarti E string 13. Setelah itu bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita mencari ini, yang berikutnya kita akan mencari F kali X min X bar pangkat 2. Berarti sama dengan F yang pertama adalah 3, kemudian kita kalikan dengan X min X bar. Buka kurung, X yang pertama adalah 24,5 minus X bar. X bar tadi nilai rata-rata yaitu 55,5 ini. Kemudian tutup kurung di pangkat 2. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita enter. Hasilnya 2883. Nah, supaya bisa kita tarik, kita kunci dulu nilai rata-ratanya tadi ya. Kita kunci dulu menggunakan tanda dolar, atau di sini posisinya E13 ya. Berarti E string atau tanda dolar 13. Kemudian kita bisa tarik ke bawah. Kemudian setelah itu kita jumlahkan semua ini menggunakan rumus sum. Kalau ke kanan kita tinggal tarik. Hasilnya 732, yang ke kanannya 13740. Nah, setelah lengkap semua tabel ini, teman-teman, maka baru kemudian kita bisa mencari sesuai dengan pertanyaan tadi. Yang pertama adalah range. Kalau untuk range dari jarak tadi ya, jarak semua data ini, yang pertama adalah X max, nilai maksimal di sini kalau dalam data kelompok, kita bisa mendapatkan dari batas atas kelas yang paling bawah di sini ya. Paling bawah dalam Excel di sini adalah 89 ini. Kalau paling bawah, kalau dalam perhitungan ya, yang ini yang paling atas ya, karena ini tertinggi. Kan di posisi di sini paling bawah, maka 89 ini adalah nilai maksimal, kita tinggal ambil saja. Kemudian nilai minimal itu adalah batas bawah kelas yang posisinya paling atas ini, yaitu 20. Ini ya, kita ambil saja 20. Maka range-nya, jaraknya selisih antara nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal, yaitu 20. Berarti 89 dikurangi 20, hasilnya adalah 69. Kemudian teman-teman, yang berikutnya adalah deviasi rata-rata ya. Deviasi rata-rata yang pertama kita ambil nilai N-nya ya. Nilai N tadi adalah jumlah data, yaitu di frekuensi yaitu 60 tadi ya. Sedangkan sigma dari FX ini kita sudah dapat, yaitu 3330 ini kita ambil. Kemudian X-bar-nya tadi adalah 55,5 ini kita ambil. Nah, kemudian sigma dari F kali harga mutlak dari X min X bar, berarti tinggal kita ambil yang ini ya, 732 ini kita ambil. Jadi MD, sekarang kita langsung mencari MD-nya, teman-teman. MD-nya tadi adalah sigma dari F kali harga mutlak dari X min X bar bagi N. Tinggal kita bagikan dengan N ya. Sigma F kali harga mutlak dari X min X bar berarti sama dengan 732 ini dibagi N. N-nya tadi adalah 60. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, hasilnya adalah 12,20. Hasil deviasi rata-rata.
Kemudian yang berikutnya kita akan mencari varian. Nah, yang di sini kita harus ambil n-nya. N-nya tadi adalah 60. Kemudian sigma dari f kali x min x bar pangkat 2. Nah, yang ini ya tadi ya. Kita sudah dapatkan sigmanya. Tinggal kita ambil berarti sama dengan 13.740. Nah, baru kemudian kita mencari varians. Rumus varian atau S pangkat 2 tadi adalah S pangkat 2 itu sigma F kali X min X berpangkat 2 dibagi N minus 1. Berarti di sini sigma dari F kali X pangkat 2 yaitu 13.740 ini dibagi N. Berarti buka kurung N-nya adalah 60 dikurangi 1. Sesuai rumusnya ya, dikurangi 1. Berarti 13.740 dibagi 60 minus 1. Hasilnya adalah 232,9. Nah, untuk varian atau S pangkat 2 ini kita sudah dapat, maka kita mencari standar deviasinya. Kita ambil dulu S pangkat 2 atau variasinya itu 232,9. Setelah itu kita akarkan untuk mencari standar deviasi. Berarti rumusnya adalah, rumus akar adalah SQRT ya. SQRT dari 232,9 ini. Kalau sudah, tinggal kita enter saja. Hasilnya adalah 15,3. Nah, inilah varians dan standar deviasi ya teman-teman. Yang terakhir adalah kita akan mencari berdasarkan hukum empiris yang berbentuk lonceng tadi ya. Kalau 68% data tadi rumusnya adalah mu plus minus 1 kali S, ya. Maka di sini kita pecah jadi 2, mu plus 1 kali S dan mu minus 1 kali S. Nah, sekarang pertanyaan tadi adalah kalau 8% data itu perusahaan berada pada kisaran omsetnya berapa? Maka di sini yang pertama sama dengan ya, sesuai dengan rumus sama dengan mu. Mu tadi kita sudah dapat ya, yaitu 55,5. Nilai mu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sama dengan x bar ya teman-teman. Mu adalah 55,5 ini ditambah buka kurung 1 kali s. S-nya adalah standar deviasi tadi teman-teman, yaitu 15,3. Tinggal tutup kurung. 55,5 ditambah 1 dikali 15,3. Kita coba enter, hasilnya adalah 71. Nah, sedangkan yang berikutnya mu minus 1 kali S berarti sama dengan mu yang mu-nya tadi adalah nilai rata-rata 55,5 dikurangi buka kurung 1 kali S. 1 kali 15,3 tadi. Nah, ini. Kemudian tutup kurung, enter, hasilnya adalah 40. Nah, maka kisaran omset dari 68% data, kisaran omset, perusahaan adalah 40 sampai 71 juta ya, 1 juta. Jadi teman-teman, kisaran omsetnya dari 68% perusahaan itu berada pada kisaran omset 40 sampai 71 juta. Nah, bagaimana dengan kalau 95% perusahaan ya, kira-kira pada kisaran omset berapa? Nah, kalau 95% perusahaan, maka kita cari dengan rumus 2 kali S ya tadi. Nah, sesuai dengan rumus ini, hukum empiris 95% tadi rumusnya, mu plus minus 2 kali S. Maka yang pertama kita pecah, mu plus 2 kali S. Berarti mu-nya tadi adalah 55,5 ini ditambah buka kurung 2 dikali S. S-nya tadi adalah 15,3 atau standar deviasi ini, tutup kurung. Kemudian kita enter, hasilnya adalah 86 juta.
Nah, sekarang kita akan mencari mu minus 2 kali S. Berarti mu-nya adalah 55,5 dikurangi buka kurung 2 kali S. 2 kali 15,3 tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 25. Jadi 95% data atau perusahaan berada pada kisaran omset 25 juta sampai 86 juta. Nah, tinggal kita copy saja ya. Jadi kisaran omset perusahaan adalah 25 sampai dengan 86 juta ya omsetnya. Kira-kira seperti ini teman-teman sekalian. Saya simpan dulu ya supaya enggak hilang. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya kayak apa omset perusahaannya itu sampai 4, berarti rumusnya kayak kan ini sampai 2 doang yang empirisnya, berarti itu sampai 4 ya kalau misalkan ada persenan 4 itu, Pak. Persen yang 4 yang mana maksudnya? Maksudnya kayak kan ini kan 68% sama 95%. Nah, yang 68% betul. Kan itu 1. Nah, kalau 95 kan 2, kalau misalkan ada 3 sampai 75% lagi ditambah, berarti itu tambah 3 gitu ya, Pak? Kalau yang 3 kali S itu adalah seluruh keseluruhan data. Oh, berarti nah. Sampai 2 doang gitu Pak datanya, Pak? Sampai 3, 2, 3 kali S. Oh. Tadi kan kalau ya kalau dalam hukum empiris kan yang pertama ya, yang pertama itu adalah 68% data. 60% data itu 1 kali S. Yang kedua, 95% data itu berarti 2 kali S. Kalau secara keseluruhan data itu adalah 99,7%. Nah, itu keseluruhan data ya. Berarti 3 kali S. Kalau 99,7% data berarti 3 kali S. Sedangkan di bawahnya, di bawah apa namanya, di bawah 68 tadi, adakah di bawah 68? Berarti kalau di bawah 68 berarti sudah diakomodir dari oleh 99,7% tadi, yaitu seluruh data tadi, berarti 3 kali S gitu. Oke, terima kasih Pak. Namanya siapa, Neng? Saya Dita, Pak. Ananti Pramudita Putri. Oke, Dita. Ada lagi, teman-teman? Cukup? Pak, saya mau tanya. Tadi S pangkat 2-nya, saya lupa dari mana tadi? S pangkat 2 ini? Iya, Pak. Iya. Variasi ini adalah dari sigma F kali X. Sigma rumusnya ya. Sigma dari F kali X min X berpangkat 2 ini, yaitu 13,740 ini dibagi dengan N sesuai rumusnya ya. Bagi N berarti 13,740 dibagi 60 hasilnya 232,9. Kalau S-nya saja ya, S-nya tinggal kita akarkan dari 232,9 nih, atau S pangkat 2 tadi. Oke? Oke, Pak. Oh. Ada lagi? Cukup? Kalau gitu, teman-teman, saya stop ini, Pak. Stop record.